أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, okay, last week kita ada cakap, minggu ni kita ada guest guys. Okay, siapakah dia? Korang dah dapat teka belum? Kalau belum, sekejap lagi kita tengok siapa dia. Kita datangkan dia daripada utara. Ini kita main Mamu hari ni. Mamu. Siapakah dia? Sat lagi kita akan beritahu. Okay guys, kita nak cerita pasal apa hari ni? Pasal apa? Nak beritahu sekarang ke? Sekejap lagi. Okay. Jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification guys. Kita dengar kisah untuk hari ni. Let's roll it. Alright guys, so hari ni macam kita cerita tadi, kita ada cerita seram. Hush, saya ni yang datang sini ni bukan calon-calon orang. Saya nervous lah ni. Abang Farouk Hussein kita in the house guys. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bang sebab datang, sudi hadir. Terima kasih jugalah jemput abang main kat sini. Yalah, sebab saya selalu dengar abang cerita kat live. So rasanya why not come here, cerita dengan semua orang kat sini lah kan. Life tu dia sikit-sikit je. Dia live tu cerita sikit-sikit je. Sinopsis dia. Dan cerita sikit-sikit lah kan. Takut depa takut kita live malam. Betul juga. Tapi ni keluar malam juga. Yang ni tak apa, biar depa takut ya. Lantar biar. Kita buat cerita seram memang nak buat orang takut lah. Abang, itu abang ada cerita dengan saya pasal seorang arwah kawan abang. Saya ingat lagi kisah tu. Okay. Tapi abang kata dengan saya, abang kata abang nak cerita kat sini. Abang tak bagi cerita penuh kat saya kan waktu tu. Okay. No, masa tu dekat live bukan abang tak boleh nak cerita lah kan. Sebab kita masa tu dah kata nak cerita kat sini kan. So kita pergi sana intro sikit sekarang lah. Okay. So kat sini kita akan cerita full. Okay, mungkin siapa-siapa mungkin tak tahu. Mamu ada, saya panggil abang Mamu lah. Panggil Mamu boleh, apa pun boleh. Jangan Mamun sudah. Mamun lain. Sebab kita orang memang apa close kalau panggil Mamu kan. Okay. Okay. No risk. Alright, Mamu, mungkin Mamu nak bagi tahu dia orang TikTok Mamu supaya mungkin boleh bersahabat, follow sama. Nak follow. Ni cerita dia. Boleh follow ke? Boleh. Kalau nak follow, kalau cari dekat dalam TikTok, dia punya apa tu nama dia? ID dia Mongoose 67. Mongoose M O N G O O S E. Mongoose 67. So kat situ ada keluar abang Farouk punya muka lah kat situ. Betul, ataupun cari. Kalau nanti dekat TikTok tu, kalau kita type Farouk Hussein, dia keluar. Ada juga kan. Dia keluar muka yang handsome lah. Yang handsome, kacak lagi bergaya. Maintain sampai lani. Sampai lani dan selamanya. Amin. Amin, insyaAllah. Okay. Cuma rambut dia kurang. Tak apa, benda boleh cover. Kita cover. Dan yang ni pun cover, pasal takut silau. Lighting banyak. Sebab tu cover, nanti susah kan. Lighting. Okay, jom kita cerita yang pertama. Let's go. Okay bang, saya rasa dah sampai masa untuk abang cerita full version cerita yang abang belum cerita kat saya. Teruskan. Okay. Cerita ni sebenarnya berlaku masa abang dekat Penang lah. Okay. Masa tu rasanya tahun 70-an lah. Uh-huh. Belum masuk masa tu, abang pun dah jadi 4 ataupun darjah 5. Okay. Sekolah rendah lagi. Okay. Kemudian kita orang dekat kampung. Uh-huh. Masa tu duduk dekat Kurau Road dekat Binang. Kurau Road. So yang ni kira macam kita orang punya sedara tapi jiran juga. Okay. Kita duduk kat situ. Pangkat abang lah. Uh-huh. Nama dia Amir. Amir. Daruah lah. Okay. So dia dengan kawan-kawan dia ujung tahun tu dia orang akan pergi buat piknik lah. Okay. Dekat Tanjung Bunga apa semua tu kan. Faham. Dia orang selalu pergi 3 hari 2 malam. Dia nak balik. Okay. And then pagi tu kecoh. Oh. Sebab kita orang dekat rumah dalam pukul 10-11 macam tu pagi, dia orang bagi tahu, kata datang kat rumah bapak, bagi tahu arwah Amir lemas. Oh, waktu tu. Dia waktu kata lemas dekat laut. Okay. So dah standby, dia berkata bawa pergi hospital. So dia orang dapat tahu, kata macam mungkin Amir dah tak ada. So sebab dia ni rapat dengan family kita orang tau. Betul. So kita orang semua kumpul semua, tak kisahlah. Lepas tu confirm dapat tahu berita apa semua, kata dah memang meninggal. Memang dah tak ada. Dah tak ada. So bila balik malam tu, dia orang nak buat upacara pengkebumian lah. Okay, so normal lah semua. So dah memang kata ajal kan. Ajal. Dah ke bumi apa semua dah okey. Okay. So lepas tu malam tu, kira sebelum maghrib lah. Dia percepatkan tu sebelum maghrib.
And then bila dah sampai nak maghrib tu, dah lepas ke bumi semua. Okay, so dah balik, dah settle lah. Dah settle semua dekat kubur, dah settle lah. Malam tu nak buat tahlil. Okay. And then salah seorang kakak dia sebelum tu pingsan tau. Okay. Pingsan sebab nak masuk kat rumah tu, tak tahulah. Kita orang dok beranggapan kata mungkin dia ni macam sedih lah, adik dia tau. Adik dia yang memang best. Karakter memang best. Baik dengan semua orang. Suka kacau orang. Suka usik ni apa semua. Kalau pergi rumah kita orang tu macam rumah dia lah. Kira jenis macam meriah orang lah, tau. Meriah. Dia datang rumah kita orang. Kira dapur boleh buka tau. Dia pergi dapur tanya kat mak kita orang pun. Tanya, Haji Milah. Apa dah? Nasi dah. Ambil. Macam rumah dia. Faham. Kira dah macam brothers tau. Yalah. Macam tu kira macam pakai abang lah kan. Okay. Jadi kita orang tak kisah lah. So kita semua dah nampak kenduri apa semua kan. So duduk itulah. Okay. Sedih apa semua. Kita orang tak tahu tau. Ni kita dapat tahu selepas diceritakan dekat kita orang tau. Dia orang nampak arwah tu ada kat dapur. Waktu dia pingsan tu? Dah. Masa dia pingsan tu, benda ni lah. Ikut sekali ke apa ke. And then dia orang nampak arwah tu di dapur. Allah. Yang mana nampak sebelum tu, takkan duduk dekat atas lagi. Tadi baru ke bumi. Dia orang nampak tu, bukan seorang. Semua kat situ? Dalam beberapa orang tu nampak. Yang perempuan tu nampak. Yang lelaki bersumpah sebelum nak bersedia ni apa semua tu kan. Okey. Dah lagi turun. Selepas tu dia orang beritahu mungkin bayangan mata. Dia kata mungkin bayangan mata. Kita tengah bersedih kan. Bersedih. Sebab ni yang tengok ni pun kira kaum keluarga dia juga. So dah lepas maghrib tu nak kenduri apa semua tu. Kita semua ada. Abang ada, bapak ada. Dah kata orang tu kampung ada. Okey. Kemudian ada seorang tu kakak ipar dia. Okey. Dah mula tengok tu. Kan ada section kan, lelaki kat sini, perempuan nak bertelir kat sini. Betul. Yang perempuan tu dah mula tengok seorang. Dia tenung lain macam tu. Dia tengok seorang. Masa tu orang tengah baca doa lah. Dia tengok seorang tu. Abang dia ni ada lagi kot. Ataupun dah meninggal pun tak tahu dah. Nama dia kita orang panggil Mamu Ibrahim. Ibrahim lah. Dia dah tengok. Kemudian dia beritahu dekat bapak. So beritahu okay, yang mana kaum perempuan, orang perempuan boleh balik. So yang mana budak-budak semua balik. Dia beritahu siap-siap lah. Dia beritahu. So maknanya lepas-lepas kita orang tak sempat makan, tak apa, ambil bungkus bawa balik makan. Makan kat rumah lah. Jadi jangan ada kat situ lah. Jangan ada kat situ. So dia kata siapa yang ada kat sini. Dia kata dia berapa orang tu adalah. So bapak stay on lah. Okay. Yang mula-mula start tu yang yang kena-kena mula-mula kakak dia. Okay. Kakak dia dah kena. Kemudian dia punya ipar dia lah. Ipar dia kena. Dan lepas tu ada lagi seorang tu kakak dia juga. Okay. Tapi yang kena seorang ni kita panggil Kak Rihanna. Dia selalu kena. Masa dia dah gasuk tu, dia dah take over badan tu, dia cerita. Dia bercakap lah ni? Dia bercakap. Okay. Semua orang terkejut lah. Mana tu bapak dekat situ kan. So dia orang cerita lah. Sama tu mamu tak ada. Kita kecil masa tu kan. Dia suruh balik dia lah. Dia suruh balik lah. So bila bapak dia, bapak cerita lah. Dia orang datang kat rumah lah. Rumah kita orang dah macam pot tu. Dia orang datang cerita. Okay, dia beritahu dia ni sebenarnya dia kata masa arwah Amir ni dekat laut tu, dia memang suka sangat Dekat Amir ni. So masa nak balik tu, dia kata sebab dia ni satu tahun dia nak 7 nyawa. Dia beritahu? So dia nak lagi 2. 5 dia dah dapat, lagi 2 untuk korban dekat laut tu lah. So Amir ni yang ke-6. Tapi tak sempat. Yang kelima lagi dua. So tak sempat. Dia ceritalah. Dia bagi bunga ros. Macam tadi yang mama cakap kan. Bunga ros kita pernah tengok besar mana. Ini dia orang ceritalah bunga ros. Macam besar tu je kan. Ini kita bunga ros besar tau. Dia bagi. Dia jumpa pokok dekat situ. Ada air terjun di antara pertemuan air sungai, air bukit tu. Nak turun ke laut tu. Orang semua tak petik. Amir dia pergi petik. Allahu Akbar. Besar dia tunjuk. Dia datang dia tunjuk. Dia tunjuk. Bunga bau. Dia pun tengok. Bukan kata benda tu khayalan ke apa. Dia orang nampak bunga tu. Okey tak apa. Dan tu bunga dia, ni semua nak balik lah. 3 hari diorang boleh. Diorang nak piknik. Diorang nak balik. Salah seorang tu nama dia kita orang panggil Mak Usop. Mak Usop. Okay. Dia sudah pergi berenang. Dia tak pandai berenang. Dia tak pandai berenang? Okay. So dia pergi kat situ. Dengan pelampung apa semua tu. Dah kelang kabut lah. Itu arwah Amir ni nampak macam ni. Tengah load dia ni pun tahu dia tak ada berenang. Macam dia nak menyakat dia tau. Saya nak kacau dia. Dia pergilah tolong. Bukan apa. Nak pergi tarik balik lah. Nak tarik balik. So dah sampai air dia pun tak ada macam ni. Dia dah pergi kat Mang Usop tu lah waktu tu. Dah pergi dah. Dah jauh lah. Dah berenang. Dah tarik dah. So bila nak sampai balik ke pantai. Air tak kat sini kan. So yang Mang Usop ni boleh lah jalan. Ke depan. Jalan tak kisahlah. Okay dia duduk relax dekat situ lah. Lepas tu dia macam tenggelam tu. Air tu kat sini. Dia macam direjamkan. Amir tu ditarik daripada bawah. Dia orang nampak. Oh, okey. So dia nampak, betul-betul dia jerit lah. Macam minta tolong.
dia orang ni tengok, apa ni? Ayam bukannya dalam pun. Apa Amir yang dapat cerita apa? Dia pun tengok dia macam tu kan. Lepas tu dia macam struggling tau. Struggling. Macam lemas betul lah tu. Macam lemas. Lepas tu dia hilang. Oh. Air memang tak dalam. Pakat ni. Sebab ini dia orang datang rumah, dia orang cerita. Yang pernah pergi tarik, pergi cari dia tu, dia orang datang cerita kat bapak. Kat kampung apa semua kan. Okay. Kita. Air takat ini je. Masa tu Amir umur berapa? Dia rasanya dalam 20-an lah. Awal 20-an. Awal 20-an. 22, 23 macam tu lah. Okay. Alright. Lepas tu? And then, dia orang pergilah. Air. Pergilah 3-4 orang ni, buka balik seluar apa semua, larilah kan. Pergi cari, tak ada. Tak ada dekat kawasan tu? Kawasan tu. Tapi tak ada. Salah seorang tu sudah dapat pegang tangan tu, rasa. Ada kat bawah, pegang tangan. Nak bawa naik lah. Sebab berdiri, air bukan dalam pun. Yalah. Cari itu je lah. Cuma air tu bukanlah crystal clear. Yalah. Kan dekat Penang macam tu kan. Tahu lah dekat pantai Tanjung Bunga tu kan. Nak naik tak boleh. Okay. Lepas tu macam terlepas tau. Depa nak pergi cari tali ke apa, depa ingat dia orang kata dia orang ingat perasa macam ada current tu, current ke ataupun kaki dia terpijak selut ke apa dekat situ kan. Nak boleh tak boleh. Dia orang datang balik, tak ada. 5-6 orang duk cari. That area tak jumpa dah. Tak jumpa. Kemudian secara kebetulan masa tu dia pakai yang pelampung yang sebelah tangan tu kan, betul dia macam yang budak-budak tu. Yang kecil macam situ tu. Sebelah. Benda tu naik. Time tu dekat mana? Jauh lagi daripada tempat tu. Ush. Jauh sikit. Lebih kurang dalam, tak tahu lah, lebih kurang dalam, dia orang kata dalam 30-40 kaki macam tu lah. Jauh. Dia orang nampak benda ni lah. Benda tangan dia je naik. Tangan je naik. Dia orang nampak, dia orang tahu, dia orang pergilah safe. Tarik dia naik. Okay, bawa naik, dia dah tak sedar lah. Tak sedar. So dia orang panggil ambulans apa semua. Yang tu dia bawa pergi ambulans tu. Ini dia orang cerita lah. Tapi sebelum tu bang, masa dia orang buat naik tu, dia disahkan meninggal kat situ lah. Ada masih panas lagi. So dia orang tak tahu sama ada dia meninggal ke apa tidak. Pasal badan dia masih panas lagi. Tapi ambulans bawa pergi lah. Lepas tu panggil tu ambulans mai. Ambulans bawa pergi, tu disahkan dia dah tak ada. Meninggal kat hospital lah. Hospital lah. Tapi mungkin dalam perjalanan tu dia dah tak ada lah. Kita tak tahulah. Okay. Sebelum masa proses tu kan nak mandi. Dia orang pergi mandi. And then biasalah mandi jenazah kan. So kita yang mana rapat pada semua, dia orang bagilah last. Selepas dia dah mandi jenazah, so nak jirus lah. Faham. Nak jirus. Ini abang tengok sendiri. Mamu tengok sendiri. Okay. Masa dia jirus kat situ, dia panggil. Sebab kita orang rapat. Nak jirus lah. Jirus. Tengok ada dua punch hole dekat sini. Dua dekat sini. Yang ni lillahi ta'ala, mamu tengok sendiri. Dan darah tu masih mengalir lagi. Dia lebam. Lebam macam kena dengan ular. Gap macam tu. Dua. Lepas tu kelin tu lebam dan darah masih keluar lagi dekat lubang tu. Okay. So tengok kat situ, masa kita jurus kat situ, kita tengok lah. Kita ni dah sedih. Alamak, abang ni dah tak ada tau. Yelah. Tengok dekat abang dia. Nak beritahu lah kan, Mamu Ibrahim dekat situ. Sebab dia yang panggil kita kan. Bapak semua dekat situ. Mamu Ibrahim tu buat macam ni. Dia tengok dekat Mamu masa tu kecil lagi kan. Dah jam 4 je 5 tu. Dia buat macam tu. Jirus je kata. Jirus. Kita tengok lah. Nampak lebam. Okey, jirus. So benda tu semua selesai. Okay, ke bumi semua. Lepas pada tu yang ni dia bagi tahu. Bila malam tu dia dah start take over. Dia mula bercerita. Okey. Dia bagi tahu, dia kata dia ni dua beradik. Okey. Benda ni lah. Dia kata dia memang duduk dekat pokok besar dekat Tanjung Bunga betul free dekat sebelah rumah rehat Tunku Abdurrahman. Ada satu pokok besar dekat situ. Memang pokok tu memang besar. Itu rumah dia orang. Dia dua beradik. Dua beradik. Dia ni kakak dengan adik, dia ni Nasrani. Okay. Dia mengaku tau, maksud dia cerita. Ini dia orang yang macam mana mamu boleh tahu sebab dia orang ni datang. Masa tu bapak ada kat sana, orang lain semua dia datang ke rumah. Besok tu, lepas besok dia kacau dekat kampung kat kita orang lebih kurang dekat 2 minggu tau. Oi, lama. So dia bagi tahu, okay, dia ni Nasrani, dua beradik. Dia sayang dekat dia punya gardener. Gardener dia orang. Tu gardener dia orang ni dah kahwin. So tak layan lah. Dia anggap dia orang ni macam adik dia punya adik-adik dia macam tu lah kan. Macam saudara macam tu lah. So dia orang ni kecewa. So abang ni, kakak dengan adik ni bunuh diri dekat situ. So dia kata setiap tahun dia nak 7 nyawa. So Amir ni yang kelima, dia perlu lagi 2. So dia kata antara yang ada dekat sini ni sekarang ni, bolehlah pergi mandi, dia cakap. Dia bagi tahu. Tapi bukan dalam bentuk dia lah. Dia masuk, dia dalam masuk badan orang, badan orang tu lah. Masa-masa kakak dia tu. Dia bagi tahu. Dia lepas tu dia start kacau lah. Dia pergi mandi sebab apa? Nak suruh apa? Mandi. Bila pergi mandi dekat situ, dia nak
Oh, dia nak rejamkan lah. Celuk kepala kita ha, dekat raya tu. Kita pergilah mandi dia cakap. Ha, oh ha. Sebab rumah lama kan ada kolah. Kolah, ha, ada extra bubur tempayan ha. Kan bila kita nak cedok macam tu ada senang sikit aku nak rejam dia cakap. Dia bagi tahu direct tapi suara perempuan. Lepas tu semua kan dah memang gabrak kan semua takut so dia orang tak pergi mandi mana-mana datang mandi rumah kita orang. Semua pergi mandi dekat tempat-tempat yang lain lah. Rumah tu tu dalam proses masa situ dia memang kacau. Dan dia orang nampak rumah tu tak ada air langsung ah. Tak ada air lah. Okey. Tak ada air. Mai kat situ dia orang panggil lah orang yang nak datang nak berubat apa semua bukan nak berubat lah nak bersihkan. Nak bersihkan apa tu. Tak jadi. Dia orang baca Yasin. Dia baca balik. Dia boleh follow. Dia boleh follow. Dia follow. Lepas tu dia minum tak apa, minum. Dia orang baca ayat tu kursi. Dia baca balik. Alamak. Dia kata baca tak betul tu. Alamak. Dia baca balik, dia ambil air tu dia bagi dekat ustaz tu. Nah, minum. Dia ajar orang pula. Dia ajar orang balik. Aduh. Yang ni real. Tapi dia Nasrani ke? Nasrani. Ayalah. Ahli kitab apa? Ayalah. So dia ada kat situ. And then dia memang ganggu dekat situ, bukan dia ganggu apa, dia cuma nak lagi dua nyawa aje. Itu dia punya tujuan. Dia nampak kawan-kawan yang mana pergi mandi tu. Dia berkata, ini hari tu pun ada sekali. Pergilah mandi, dia kata tu. Tempayan dah ada dah, dia cakap. Bubur air, dia cakap. Senang sekali aku nak rejam, dia kata. Boleh balik sekali, dia cakap. So macam mana, siapa nak pergi mandi? Ayalah. Lepas tu, ada adik dia seorang tu nasib baik tak meninggal sebab... kan orang mula akuarium ikan. Okay. Ada ikan gapi. Minum tu sikit-sikit saja. Jadi banyak. Macam menjadi anak ikan tu banyak. Ikan gapi dalam tu. Secara tiba-tiba? Bawah rumah tu. So adik ni tengok lah. Dia tengok itu. Ikan banyak ni. Semasa semalam tak ada. Hari ni banyak. Penuh. Dia bukan dia nampak tau. Orang lain semua nampak. Physically kita boleh nampak tau benda tu. Kalau semalam ada 10 ekor. Hari ni dah ada dekat 100 ekor. Alamak. Banyak betul tu. And memang orang nampak. Nasib baik dia tak masuk kat situ je. Dia duduk tengok. Benda tu ada seronok. Duduk main ikan macam tu kan. Ada saudara ke apa suruh nampak dia macam dah tertongging tertongging kat situ lah. Sikit lagi tu dia masuk kat situ memang habis. Allahuakbar. Dia nak dua nyawa aje. Dan dia kacau. Kira kalau ikut timing lah kan. Lepas subuh okey dia diam sekejap. Dia ada balik. Zuhur dia tak ada. Asar dia tak ada. Maghrib dia tak ada. Lepas tu Isya tu kemarin tak ada lah. Pukul 12 tengah malam start balik. Dia akan datang balik. Dia sentiasa ada kat rumah. Bila dia nak balik dia kata nanti kejap lah, dia kata aku nak balik. Saat lagi dia kata adik aku akan main balik. Dia orang tukar-tukar sama ada adik atau kakak. Adik atau kakak dia bagi tahu. Saat lagi yang kakak dia tu kan tiba-tiba dua-dua cakap ni pingsan lah kat rumah tu. Aku dah main balik dah. Aduh, kesian eh. Dekat 2 minggu panggil lah macam-macam yang mana kata terror punya orang apakah. Tapi masa tu tak adalah apa ni yang bomo teropong tak ada lagi lah. Yang pegang kelapa tak ada. Yang pegang nyok kelapa tu tak ada lah kan. Bila dia teropong tu memang tak ada. Masa tu memang tak ada lagi. So and then sebelum tu ada insiden yang berlaku lah. Insiden yang berlaku Mamak Mi. Okay. Dekat kampung kita orang juga. Yang dia cerita lah. Dia nak pergi niaga. Nak pergi berniaga dengan troli dia. Mamak Mi punya punya kad tu. Okay, nak keluar pagi lepas subuh tau. Lepas tu bapak sudah dengar. Dia jerit. Dia riau tau. So bapak suruh ingat pagi ni ada orang samun dia ke apa ke kan. Betul-betul. Dia tak pergi pagi ni sebab kita kampung yang ada jalan itu. Dia lari masuk balik. Dia nak keluar ke jalan itu. Dengar rumah kita orang macam tu kat sini lah kan. Dia nak pergi kat kepala jalan tu. Dia lari balik. Jerit bagai naga tu lah mamak kan. Mamak bila ada jerit kan. Apa benda tak tahulah. Bapak lepas solat subuh itu dengar. Dia keluar nampak orang tu lari. Dia ni lari. Bapak ikutlah. Panggil dia apa hal. Lepas tu orang lain-lain pun ada dekat situ. Semua ikut sekali. Sampai dia balik pergi ke rumah dia. Pucat macam memang takut sangat-sangat. Dia orang bagi dia minum air. Ni bapak bagi tahu ada satu orang tua kat sana lah. Dua tiga orang tua kat situ lah pagi-pagi kan. Dia kata dia nampak satu benda sama tinggi dengan tiang lampu. Ini apa tiang apa ni? Tiang road sign. Road sign. Yang yalah. Jalan tu kan macam okey jalan kurau dekat situ tu. Tanah jalan. Tinggi kan? Tinggi. Sama tinggi dekat situ. Baju putih, rambut panjang, mata merah, gigi keluar. Betul. Bukan panjang macam tu lah. Dia berdiri dekat situ aje. Tengok dekat dia. Tak bising, tak kacau apa pun. Dia tengah duduk tolak. Dia tengok sampai kat tiang lampu tu. Dia tengok macam tu kan. Mamak pagi-pagi keluar. Dia tengok-tengok. Dia tuduk tengok. Dia tu tengok ke dia balik. Dia tinggal itu. Dia patah balik. Itu ayah nampak tu.
tu. Yang mamak tu lah. Itu yang ayah tu nampak. Apa salah dia ni lari masuk? Ada orang nak rompak dia ke? Apakah dia lari balik? So kita orang pergilah kan. So dekat rumah kampung biasalah. Dah seminggu dia tak berniaga. Stop terus. Demam lah. Lepas tu setiap malam pukul 12 kita dengar dia menjerit. Akak tadi tu. Benda ni dia kata bawa aku nak balik. Dia mengilai. Kau kunci aku ni buat apa macam ni kan? Jomlah aku nak balik, dia cakap. Kita dengar ni, dengar tengah malam. Kita semua lepas maghrib tak keluar, duduk dekat rumah. Boleh dengar dia duduk jerit. Sampailah masa tu dia orang suruh cari-cari rumah tu, jumpa satu pawang laut lah. Dia datang. Tapi memang pelik kan? Dia bawa satu tempayan. Ini bapak yang cerita kan? Dia orang cerita lah. Sebab mamu tak dibenarkan ada kat situ. Kita semua budak-budak. So budak-budak ni kena Kuarantin lah, kena tutup. Duduk, tak boleh pergi. Perempuan pun tak boleh, semua lelaki. Lelaki. So dia bawa tempayan kan, yang macam klepot tu. Dia bawa daun sirih dengan rekan diikat. Dia macam tangkap lah benda ni, masuk ke dalam tu. Tempayan tak besar kan? Besar ni lah kot, paling kuat. Besar-besar ni lah kan? Macam tu tu. Empat orang nak angkat Tak besar tu, empat orang. Sebab bapak, lepas tu abang dia, abang arwah, ada lagi dua orang kampung lagi lah. So dia letak atas kain, angkat empat orang. Penjuru lah. Angkat kat situ. Sebab angkat dulu, tak boleh angkat. Seorang tak boleh angkat. Empat orang So dia orang kata pergi buang, bawa payah ni, pergi dekat tempat tu, pergi hanyutkan dia. Buangkan lah. Buangkan dia. Dekat laut tu lah. Macam hanyutkan dia tu. Tetapi apabila dah malam, malam tau, malam kena buat lepas isya kan, macam tu. Bila dia orang turn, kapal terbang lalu. Tak apa, kapal terbang lalu. Bob tenang. Itu biasa, itu biasa. Jet lalu, tak apa, yang tu biasa. Kita sebelah airport. Dekat-dekat sebelah ni. Bila dia Bob tenang. Okay. So, dia bagi tahu kalau bila dah hantar tu, kita dah hantar, toleh nak pergi ke ke kereta tu kan. Patah balik. Kalau dengar orang, suara yang kita kenal panggil, apa juga pun, jangan toleh. So jangan, sekarang diorang dah membelakangkan laut dah. Belakang ke laut dah. Dah bagi semua tu, kita nak balik lah macam ni kan. So kalau dengar, jangan tengok siapa panggil tu. Dia kata kita akan dengar suara orang yang kita kenal. Ni orang tua ni lah. Yang pawang laut ni, dia panggil pawang laut dia. Okay, dia balik. So kita orang tunggulah. So kalau dia orang toleh, dia orang nampak apa? Dia beritahu kalau toleh, semua tu takkan balik. Dia akan ambil nyawa empat-empat tu sekali. Kalau dah empat-empat tu dia akan ambil. Bonus ada. Okay. So dia kata memang takkan balik. Okay. Dia kata, so jangan toleh. Dah balik ke rumah. Bapak dah balik ke semua. Masa tu bapak dah pada sana. Kita orang tunggu dekat rumah. Bapak tak balik rumah terus. Okay. Dia pergi rumah ni dulu. Okay, freshen up apa semua dekat sana. Dia tak freshen up kat rumah pun. Kan dekat rumah yang jiran dekat sana lah. Okay, baru dia balik. So, dia semua berkumpul kat rumah. Nak dengar cerita? Berkumpul kat sini. Bapak cerita dia dengar suara mak. Aduh. Suara mak panggil dia. Dekat laut tadi? Allah. Panggil. Bapak nama Husin kan? Husin. Bayangkan, suami dengar suara isteri dia dekat situ. Yelah. Mesti nak kalih kan? Itu yang abang itu Ibrahim tu pun dengar juga suara isteri dia, anak dia panggil dia. Macam panggil dia apa ni, Nana Ibrahim. Nana Ibrahim. Macam tu. Suara yang kita kenal. So macam nak balik, kita ada lompat ni. Dia pegang semualah. Bapak pun bukanlah berani sangat. Tapi memang dia dengar. Dia kata, jangan cerita lah ni kan. Jangan toleh belakang. Jangan pandang belakang. Awal lama dah dengar dah cerita ni. Sebab tu dengar, cerita lama dah. Memang dia kata, jangan tengok. Kalau tengok, dia kata memang semua ni tak balik. Yang mana pergi tak balik. Dia duduk tunggu ya. Siapa buat silap habis lah. So semua tak tengok. Memang dengar suara ni. Memang tanda si memang aduh. Kata contoh lah macam mamu. Dengar suara mak panggil. Faruk. Automatik. Takkan. Reflex biasalah. Natural lah kan. Betul. Bapak dengar. Allah. Dia kata dia dengar suara mak panggil dia. Dia duduk macam bacalah apa dia tahu. Balik. Yang kita orang dengar ni masa dia balik ke tu baru dia cerita. Memang dengar suara mak sebiji. Allah yang lepas tu yang Allah dan Mama Ibrahim ni pun dengar serupa juga. Lepas pada yang pawang ni buat, baru clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu clear. Tapi Mama pernah cerita kan, memang kat situ setiap tahun ada kematian kan? Ada kematian. Kan kat situ. Memang tiap-tiap tahun memang ada kematian, tapi kita tak tahu sejarah. Yelah. Kita tak tahu sejarah. Datang daripada mana kan? Tak tahu, tak kisahlah. Macam mungkin kata sebab kita dengar pun 1-2 kes, tapi kita tak tahu berapa banyak. Masa tahun tu yang dia kena tu baru kita tahu. 7 sebenarnya. Dia cerita, dia kata pokok tu rumah dia orang. Aduh. Asal usul dia semua dia beritahu. Dekat situ dia Nasrani, sekian ni dua beradik. Dia cerita semua tapi suara lembut, tak ada suara macam aku ni suara tak ada. Tak ada. Suara
perempuan, very sweet. Kira macam suara yang lunak. Yalah, tau, kita sedap nak dengar lah. Dia cakap, tapi dia bukan fizikal pun, rupa memang tak nampak. Dia gunakan tubuh badan tu, orang lain. Dia kata duduk pun memang macam duduk bertimpuh, duduk dia tengok orang, dia tengok. Tak ada agresif. Cuma bila dia nak balik tu saja kadang-kadang. Dia macam agresif, dia tu bukanlah agresif sampai cakar-cakar dinding. Dia maksud tak, dia nak bawa tubuh badan ni keluar. Keluar sekali. Tapi orang halang lah kan. Tak bagi. Itu aku nak balik. Dia cakap macam, macam perempuan histeria. Yelah. Itu dah agresif tau. Dia kurang sikit. Ini dia orang cerita. Maknanya dia, dia dikontrol lah, senang cerita kan. Dia kontrol. Kira tapi dekat, kesian kak Rihanna tu. Tapi 2 minggu lah. 2 minggu. Tapi lepas tu dia okey lah. Lepas tu okey, tak ada apa-apa dah. Tapi kira yang pawang tu lah, alhamdulillah lah, dia buat lah, dapat, dapat selesaikan lah. Tapi, tapi for me, for me bang, bila kita cerita pasal benda ni, ini first time sebenarnya saya dengar pasal ni. Kira boleh kita cakap hantu air lah kan. Hantu air ke macam mana? Hantu laut. Hantu laut. Hantu laut. Hantu laut. Pergi hantu laut. Hantu laut kan. Hantu laut. Okay, hantu laut ni kira dahsyat juga kan. Dia orang nak, memang dia orang nak punya. Kalau dekat masa ni tak tahulah, kat tempat tempat lain tak tahulah, tapi masa dekat tempat mamu dekat Penang, dia orang kata kalau yang laut ni memang kuat, memang dahsyat sikit. Tapi hantu laut lah. Yalah. Dia duduk dekat laut kan, laut tu sikit macam luas kan. Yang tu tak tahulah, tapi tak ada orang pernah tengok pun rupa dia macam mana pun. Orang-orang alam lah. Cuma dia bercerita tu, itu kita tahu. Tu. Kalau tidak kita tak tahu kan. Setakat tu jelah kita tahu. Oh, dia ni macam ni. Dua adik perempuan. Apa yang dia nak kan? Itu aja. Okey. 7 setiap tahun 2. Ni 7 nyawa. Masa tu 5 dah ada dah. Tinggal 2. Lagi 2. So itulah dia guys, cerita daripada abang Farouk kita. Wow. Tapi bab panggil mak panggil tu, saya rasa macam yalah, kalau orang tak kuat kan, confirm dikali punya. Pasal bapak cerita sendiri, balik kita je, kita je. Bah dengar. Hari tengah. Nak suruh abang panggil. Tendensi tu memang nak kali lah kan. Yalah, macam yalah, mana wife ada dekat sini, dia macam nak kali lah kan. Semua kira jangan kali, jalan. Semua kira support each other lah masa tu kan. Support macam ni, kita mainlah, kita baca, kita baca Al-Fatihah ke, kita baca apa ke, aja sampai ke kereta. Dia kata sampai dah keluar dah keluar daripada dead zone lah, Tanjung Bunga Beach punya zone tu, baru okey. Dia orang pergi berempat. Berempat. Kira tak tahulah mengikut syarat macam mana, tak tahulah kan. Tapi berempat, bapak tu, abang arwah tu, dengan lagi dua orang kawan dia orang. Okey. Tapi selesai lah, alhamdulillah. Satu kereta ya, company tak boleh. Oh, tak boleh teman. Memang kena datang empat tu lah. Empat ni saja. Dia orang lain semua kereta lain nak ikut. Tak boleh. Orang tu kata tak boleh. Empat ni saja. Yang lain semua tunggu dekat sini. Tak apa, dia kata. Dia tunggu kat rumah tu lah sampai bapak semua balik. Daripada petang tadi buat. Maksudnya dia tunggulah. Tak tahulah dia kawal cara dia macam mana kan. Dia ada kat rumah tu. Dia relax ke. Tapi tak ada pun dengan kemian-kemian ke apa benda. Letak asap-berasap ke apa. Tak ada. Tak ada, tak ada special effect abang. Tak ada. Okay. Bapak cerita sini, dia macam tu je. Dia datang biasa je. Tapi dia tahu apa dia buat lah. Apa dia buat. Tak ada benda-benda minta tu. Benda tu ni hantar ayam lah. Minta angsa lah. Unta ke apa semua. Tak ada. Semua mengawut abang. Yang tu semua dia pun nak makan tu. Itu mambang tu. Mambang, tolong standby. Rezeki kita sudah sampai. Masuk makan bawah. Okay, itu mengawut. Lepas lebih kurang dalam 2-3 minit, ada jalan kat situ, nampak pakcik yang sama ada kat depan. Allah mak, pakcik yang tadi mamu nampak first-first tu, yang dah pas tu, dah lepas tu, dia ada sebelah kiri lagi, ada kat depan.